Selamat siang. Siang hari ini kita bertempat di Aula Patriatama, Polres Lombok Barat. Kita melaksanakan vaksinasi dosis ketiga atau booster dengan sasaran adalah adik-adik kita yang mendaftar anggota Polri. Jadi peserta penerimaan anggota Polri pada saat melaksanakan verifikasi, setelah selesai melaksanakan kegiatan verifikasi, kita arahkan untuk mengikuti vaksinasi dosis ketiga. Kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka mendukung percepatan vaksinasi di Kabupaten Lombok Barat. Mengingat sampai saat ini untuk capaian vaksinasi di Kabupaten Lombok Barat, khususnya dosis 3 masih sangat kecil, di angka 4%. Dengan kegiatan ini salah satunya diharapkan bisa mendukung percepatan vaksinasi dosis ketiga khususnya dalam rangka kita menghadapi bulan puasa maupun lebaran nanti. Di mana ditargetkan oleh pemerintah bahwa saat nanti pada saat lebaran atau Idul Fitri akan tercapai dosis 3 30% untuk Kabupaten Lombok Barat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.